Kembali lagi dengan saya Dherry Hidayat di channel DD Official212. Kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara membuat logo seperti ini dengan menggunakan aplikasi PixelLab. Untuk aplikasi PixelLab yang saya gunakan versi 1.92. Kalian bisa download di link yang ada di deskripsi. Sebelum kita ke video tutorialnya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru. Like jika kalian suka dengan video tutorialnya dan share ke media sosial kalian. Oke, langsung saja kita ke video tutorialnya. Do I'll take you.